Satria. A. 1. 0. 0. 9. Dipersilahkan menuju konter 11. Jadi hari ini saya sengaja datang siang ini di jam kerja mengunjungi PTSP. Yang pertama, sesuai dengan arahan Pak Gubernur, agar semua unit kegiatan dipastikan harus melaksanakan protokol COVID. Tadi saya sudah cek sejak masuk sampai semua lantai, semua petugas, semua loket-loket dipastikan melaksanakan protokol COVID yang baik, ya. Jaga jarak, ada akliknya, pakai face shield dan lain-lain. Tugasnya juga kita minta pakai masker juga, cuci tangan dan lain-lain. Jadi itu kita pastikan bahwa di semua unit-unit kegiatan di Jakarta ini harus melaksanakan protokol COVID. Karena di masa pelonggaran ini, masa transisi, terjadi interaksi yang tinggi, apalagi ini unit pelayanan yang memang sehari-hari menerima banyak kunjungan dari warga yang mengurus berbagai perizinan. Jadi kita pastikan di sini sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, kita sama seperti negara-negara maju lainnya, memiliki mall pelayanan yang baik, tidak hanya bersih, rapi, tapi tertata dengan baik. Ya. Kemudian pelayanannya dibuat sedemikian cepat, dan dipastikan tidak ada pungutan. Ya. Di sini urus izin sendiri mudah. Nah ini juga perlu kami sampaikan kepada publik, semua pengurusan bisa dilakukan sendiri. Tidak usah menggunakan calo atau apapun konsultan, semua bisa dilaksanakan sendiri. Sangat mudah. Di sini disiapkan petugas yang membantu. Bahkan kita ada ajib, ya, antar jemput izin bermotor tidak kurang dari 300, ya, petugas kami di sini yang memberikan pelayanan menjemput bola ke rumah-rumah dan menghantar ke rumah-rumah berbagai bentuk perizinan. Jadi mudah-mudahan kepercayaan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua, terutama warga, untuk mengurus izin. Jadi alhamdulillah di Jakarta sudah bisa menjadi kota yang dapat melayani warganya dengan baik, ya. Pak Gubernur juga selalu mengingatkan agar pelayanan yang diberikan dilakukan sepenuh waktu dan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Jadi semuanya service point ini sudah siap, petugasnya siap, pelayan. Nah, kita sedang meningkatkan, ya, di sini ada Jakarta Investment Center. Jadi nanti bisa dilihat di atas, kita ingin Jakarta juga menjadi kota investasi. Jadi mudah-mudahan nanti siapapun dari negara manapun yang ingin berinvestasi bisa datang ke sini, bisa melihat prospek apa yang bisa diikuti supaya mereka bisa berinvestasi di Jakarta. Juga SIKM juga dilayani di sini secara online, petugasnya di sini, jam kantornya memang dari pagi sampai sore, terkait pelayanan SIKM dilakukan 24 jam. Jadi masyarakat yang mengurus SIKM kami pastikan kami layani dengan baik 24 jam. Tapi sekali lagi terkait SIKM kami tetap meminta
supaya yang dilayani yang memenuhi persyaratan. Kita bersyukur sejak diberlakukan SKM, arus mudik dan arus balik terkendali dengan baik. Itu yang paling penting. Jadi terkait gagasan dan telah dikeluarkannya Pergub 47 terkait SKM, ternyata memberi dampak yang baik dalam langkah pelaksanaan PSBB. Kita akan dorong salah satunya adalah kemudahan perizinan, ya promosi tadi Pak Wagub, sebagaimana arahan Pak Wagub, gunakan juga sistem digital. Tadinya kan kita mau bikin Jakarta Investment Forum, tetapi karena COVID formatnya kita rubah jadi digital. Dan Pak Wagub tadi sampaikan agar itu dipercepat, nggak usah nunggu Desember. Perizinan naik sewaktu PSBB itu sekitar 12.000 per minggu, seluruh satu poin. Setelah PSBB dibuka naik 5 kali lipat sekitar 76.000 permohonan. Terutama kalau di tingkat level kelurahan itu adalah pelayanan administrasi kependudukan. SKM setelah ini tetap ada, rata-rata sehari sekitar 3.000 permohonan. Sekarang karena mungkin orang sudah memahami persyaratannya dan lain-lain. Untuk semua warga Jakarta ya, kami Pemprov memiliki mall pelayanan dan tidak kurang dari 316 service point pelayanan. Jadi pelayanan diberikan dengan mudah. Motonya adalah urus izin sendiri itu mudah. Jadi tidak perlu menggunakan pihak ketiga atau menggunakan konsultan, apalagi menggunakan calo. Bapak Ibu semua bisa mengurus sendiri di kelurahan, di kecamatan, Kota Madya dan di mall pelayanan. Kami pastikan pelayanan kami berikan yang terbaik dan cepat. Insya Allah dengan urus sendiri semuanya bisa diatasi. Tegas inovasi Anda.